Hai sahabat, kita jumpa kembali di channel YouTube saya, yaitu Simple Rudy. Nah, seperti biasa saya akan ajak lagi sahabat untuk sama-sama memasak. Ini ada satu masakan yang aroma rempahnya itu sangat enak dan proses pembuatannya sekarang juga sangat simple, yaitu gulai cincang. Kalau merasa resep ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Mari kita memasak sekarang. Oke, sekarang saya akan membuat bumbu halusnya terlebih dahulu. Kita ambil blender. Kemudian kita masukkan 4 siung bawang putih. Kemudian 8 buah bawang merah. Nah, sekarang kita tambahkan yaitu 1 saset desaku bumbu gulai padang. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 3 sendok makan. 1 2 3. Nah, ini kita tutup dan siap untuk kita haluskan ya. Oke, sekarang siap untuk dihaluskan ya. Rasanya cukup ya, ini sudah cukup halusnya. Nah, sekarang saya panaskan minyak gorengnya. Kita masukkan sebanyak 6 sendok makan. 6 ya. Langsung kita nyalakan apinya dengan api sedang. Nah, sudah panas minyaknya. Sekarang kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan ya. Kita masukkan. Nah, kemudian ini kita tumis sampai harum dan matang ya. Coba lihat nih, seperti kita menggunakan cabai merah segar. Rempah-rempahnya juga sudah komplit di sini. Hanya kita tinggal beli, kita sobek, sudah langsung jadi gulai ya. Nah, ini sudah mulai harum dan matang. Saya masukkan yaitu serai, 1/2 lembar daun kunyit, dan 3 lembar daun jeruk ya. Ini kita tumis sampai betul-betul semuanya menjadi harum dan matang ya. Nah, ini sudah harum dan matang ya. Aromanya enak banget ya, seperti saya masuk ke rumah makan Padang terus melihat gulai cincang. Aromanya sama seperti ini ya. Kemudian kita masukkan 500 gram daging kambing yang kita potong seperti potongan sate ya. Nah, ini kita aduk rata dulu sampai berubah warna. Kita bikin browning dulu bagian sisi yang bawah kena pan-nya itu. Nanti ada aroma gurih yang keluar. Itu secara tidak langsung juga rasa masakannya di dalamnya juga menjadi gurih alami ya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini aroma gurihnya sudah keluar nih sahabat. Ini enak banget, berarti bagian bawahnya itu sudah mulai browning ya. Kita cek supaya sahabat semua nanti di rumah juga tahu. Tuh, sudah mulai browning seperti ini nih sahabat ya. Ini pastinya sudah enak banget, kita aduk rata dulu. Baru kita masukkan 250 ml santan ya. Nah, sekarang memberikan kesempatan bumbu ini masuk semua ke dalam dagingnya ya. Tidak hanya kuahnya saja yang enak, dagingnya juga mempunyai cita rasa yang enak ya. Kita masukkan yaitu 1 sendok teh gula pasir. Kemudian 1/2 sendok teh garam. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan masak sampai radiusnya 60%. Jadi cairannya menjadi 40% saja. Nah sahabat, ini santannya sudah reduce ya, tinggal 40% yang ada di dalam masakan ini ya. Cirinya lagi, dia bumbunya sudah mulai berminyak seperti ini ya. Nah, sekarang kita masukkan santan, ini adalah 500 ml. Nah, ini langsung kuah gulainya bagus nih sahabat, warnanya juga cantik ya seperti ini. Nah, ini kemudian kita aduk, nanti kita reduce-kan lagi sedikit sambil sesekali harus kita aduk-aduk supaya santannya tidak pecah ya. Sekarang kita masukkan 30 buah cabai rawit hijaunya. Tapi apinya tetap kecil sampai dia reduce 20% lagi, sudah siap untuk kita hidangkan ya. Nah, ini masih 10% surutnya ya. Sambil saya ambil yaitu bumbu-bumbu yang sudah kita pergunakan. Dan sekarang kita bisa angkat. Ini ada serai. Nah, juga ada daun jeruk. Nah, ini minyaknya juga sudah mulai keluar. Aromanya sudah cukup matang. Dan dagingnya juga sudah cukup empuk. Saatnya saya matikan ya. Nah, siap untuk kita sajikan yaitu gulai cincangnya. Warnanya cantik, aromanya sangat enak.
Ini sedap banget ya. Aroma rempahnya itu semuanya keluar ya, tapi tidak saling menonjol ya. Wow. Wow, sudah selesai yaitu gulai cincangnya. Mudah sekali sekarang membuat gulai ya. Dengan Desaku, memasak gulai cincang menjadi sangat praktis. Simple Rudy, masak apapun jadi gampang.